Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, para jamaah yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, wabil khusus para ulama, para asatidz, para da'i, para muballighin, para nasih, juga aparatur pemerintahan daerah, terutama keluarga besar pengurus Masjid Jami Al-Fathu Kabupaten Bandung, yang semuanya sangat al-fakir cintai, sangat al-fakir muliakan, sangat al-fakir doakan. Semoga segala yang kita cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan akhirat dikubul oleh Allah, dan melalui majelis yang agung ini di tempat yang agung pula, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita semua dan menutupi semua aib-aib kita semua di dunia dan di akhirat, dan menjauhkan kita semua dari segala kejelekan, dari segala kerugian zahir dan batin, dunia dan akhirat, dan juga dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan-tipuan dunia. Dan semoga kita semua dan seluruh umat Islam dimanapun berada selalu ada dalam bimbingan Allah, semuanya mendapatkan hidayah dari Allah, semua mendapatkan pertolongan Allah. Dan semoga kita semua dipanjangkan umur dengan kesehatannya, keafiahannya, kekuatannya, kecerdasannya, kelancarannya, keamanannya, keselamatannya, kebahagiaannya, dan juga kemuliaannya, keberuntungannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan futuh, keterbukaan dalam segala kebaikan, terutama dalam ilmu yang manfaat. Semoga ilmu yang telah Allah ajarkan oleh Allah dimanfaatkan, dan semoga Allah menambah-nambah terus ilmu yang manfaat kepada kita semua. Dan kita juga terus harus mendoakan saudara-saudara kita muslimin muslimat, terutama bangsa Indonesia yang kita cintai, negeri yang kita cintai. Semoga bangsa Indonesia dan negeri Indonesia
selalu oleh Allah dihujani dengan kasih sayangnya, dihujani dengan barakahnya. Semuanya mendapatkan hidayah dari Allah, semuanya mendapatkan penjagaan-penjagaan dari Allah, dan semuanya ada dalam jaminan Allah. Kita masih berada di penghujung bulan Muharram, bulan yang diagungkan. Artinya kita masih ada dalam keistimewaan anugerah dari Allah, karena setiap amal soleh yang dilakukan di bulan yang Allah agungkan, pahalanya jauh lebih besar. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam bulan yang agung dalam beribadah kepada Allah, dalam berzikir dan bertawajuh menghadapkan hati kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, dalam berdoa. Karena doa-doa di bulan-bulan yang diagungkan itu jauh lebih cepat dikabulkannya oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Para jemaah sekalian, dalam pengajian kali ini Al-Fakir Ilallah mengajak kepada semua jamaah, terutama kepada umat Islam secara keseluruhan, wabil khusus bangsa Indonesia, dengan kejadian-kejadian yang meresahkan masyarakat, meresahkan umat Islam, bahkan berefek mengacaukan kepada tatanan kehidupan manusia, hatta perekonomian, hatta politik, hatta pemerintahan. Berbagai hal kejadian-kejadian yang berefek seperti itu, diantaranya kejadian-kejadian, isu-isu yang telah kita saksikan, upaya-upaya entah itu tujuannya membunuh para ulama, para da'i, para asatid. Kita tidak tahu alasan-alasan yang sesungguhnya, dan kita serahkan kepada pihak yang berwajib untuk mengusut tuntas. Dan kita para ulama memohon kepada pemerintah dan kepada aparat agar sigap di dalam menggarap hal-hal yang bisa meresahkan umat secara keseluruhan. Karena di masa kita ini faktor-faktor penyebabnya sangat kompleks. Mungkin dendam pribadi, mungkin juga urusan-urusan yang berkaitan dengan politik, mungkin juga kaitannya dengan
agama. Ini tidak bisa dipastikan oleh kita. Alasannya apa yang sesungguhnya, kecuali setelah diselidiki dengan cermat oleh pihak yang berwajib, maka pihak yang berwajiblah yang seyogianya terdepan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keamanan secara umum. Dan kita doakan semoga Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada pemerintah, kepada aparat untuk menangani segala perkara yang bisa mengacaukan keamanan bangsa dan negara, kerukunan masyarakat Indonesia. Karena ini kalau tidak cepat ditangani, maka ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerusuhan-kerusuhan. Masyarakat, umat boleh jadi bisa bertindak dengan hukum masing-masing. Dan ini akan lebih repot lagi kalau sudah merebak. Abuya juga mengamanatkan kepada semuanya jamaah dan semua saudara-saudara umat Islam, wabil khusus kepada para da'i, para asatid, agar semuanya menyerahkan segala urusannya kepada pihak yang berwajib, dan selalu kita baik sangka dan mendorong pihak yang berwajib untuk sigap menangani kasus-kasus seperti ini. Dan juga kita umat Islam agar selalu siaga satu, terutama para da'i-da'i sendiri, ustad-ustad dan para ulama, para imam-imam. Karena contoh-contoh ini sudah banyak, bukan sekedar kejadian kemarin saja yang menimpa Syekh Ali Jabir, atau yang terjadi di provinsi lain ya, yang sampai meninggal dunia, tapi di tahun yang lalu banyak kejadian-kejadian para imam-imam masjid, para ustadz-ustadz yang mendapatkan teror, ancaman sampai penganiayaan, bahkan ada sebagian yang dibunuh. Maka semuanya harus siaga satu. Dan kepada semuanya agar terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, memohon perlindungan, mendawamkan doa-doa yang faidahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dari kejahatan-kejahatan makhluk. Lalu secara lahiriahnya, agar para ulama, para ustadz, para da'i juga selalu waspada. Dia sering mengajak kepada para ustadz, para da'i, agar
mahir dalam ilmu bela diri. Alhamdulillah kita memiliki banyak paguron-paguron ya ilmu bela diri. Jadi tinggal belajar semuanya. Ilmu bela diri. Lalu juga untuk para santri dan para jamaah agar dibentuk tim keamanan khusus yang khusus kerjaannya menjaga para ulama, menjaga para da'i, siaga satu, menjaga para imam. Baik di dalam waktu sholat maupun di luar waktu sholat harus ada tim yang mengawasi, harus ada tim yang mampu untuk menangani ketika ada penyerangan-penyerangan, harus orang-orang yang mampu. Jangan bikin tim orang-orang yang tidak mampu, tambah kacau nanti. Ya, harus yang mampu saja. Lalu kepada para jamaah dan kepada umat semuanya agar tidak mengerumuni para ulama, para da'i, agar tidak terlalu dekat, tidak salaman di saat-saat tabligh akbar atau di pengajian-pengajian yang jumlah orangnya banyak, tidak terdeteksi dan tidak terkendali. Jadi semuanya harus menahan diri, walaupun kita tentu tahu keutamaan dan barokah bersentuhan tangan dengan para ulama. Kita tentu rindu, ingin berdekatan, ingin bersalaman, bahkan berpelukan dengan para ulama. Namun situasi kondisi sekarang menjadi uzur, apalagi dengan adanya pandemi corona yang belum selesai. Ini merupakan uzur, sehingga kita tetap akan mendapatkan pahala musafahah, pahala mu'anaqah. Pahala musafahah yakni bersalam-salaman, mu'anaqah, rangkul-rangkulan. Kita akan mendapatkan pahalanya ketika hati kita tetap menginginkan itu, namun uzurlah yang menghalangi kita. Ketika seseorang mau melakukan perintah Allah lalu dihadapkan kepada uzur, maka Allah tetap memberikan 100% pahala orang yang melakukan amalan tersebut dengan sempurna, seperti ketika tidak ada uzur. Seperti halnya kita mau melakukan sholat sambil berdiri membaca Fatihah, namun datanglah uzur seperti halnya sakit, maka pindah kita dari berdiri kepada duduk. Duduk tidak mampu, pindah kepada berbaring. Sampai malah terakhirnya hanya dengan menggerakkan wajah saja, kepala saja, sampai pada terakhirnya hanya memainkan bola mata saja.
sampai akhir ujungnya sholat itu dengan membayangkan diri kita sedang sholat, membayangkan berdirinya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya dan sebagainya sampai salam. Bagaimana pahalanya? Pahalanya tetap 100% bagi orang yang mau melakukan perintah Allah secara sempurna, namun dihadapkan kepada uzur lalu meninggalkan kesempurnaan tersebut. Bahkan sebagian dari rukun-rukunnya ditinggalkan, sebagian dari syarat-syaratnya ditinggalkan, dan ibadah itu sah. Pahalanya tetap 100%. Buya sering membahas ketika jemaah haji Indonesia dan Asia Tenggara diarahkan oleh pemerintah dari Mekah langsung ke Arafah, padahal sunnahnya dalam manasik haji dari Mekah itu ke Mina dan nginap tanggal 8 malam 9 di Mina, hukumnya sunnah. Tapi untuk jemaah haji Indonesia dan Asia Tenggara langsung jalan pintas ke Arafah, menunggu di Arafah. Untuk Timur Tengah masih diarahkan ke Mina, tapi untuk Indonesia dan Asia Tenggara diarahkan langsung ke Arafah. Sehingga banyak pertanyaan, bagaimana manasik kami? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan khudhu anni manasikakum. Dalam manasik kita harus mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nginap di Mina di tanggal 8 malam 9. Maka Buya seringkali jelaskan kepada para jemaah haji, asal dalam hati kita tetap kita menginginkan untuk melaksanakan manasik haji dengan sempurna, lalu dihadapkan kepada uzur dengan alasan pemerintah, di antaranya kalau semuanya dikeminakan malah terjadi kemacetan, kesulitan-kesulitan yang lainnya, karena yang diurus bukan 10-20 ribu tapi berjuta-juta orang, belum yang tidak masuk ke muassasah, ya. Banyak jamaah-jamaah yang dianggapnya oleh pemerintah Arab Saudi ini ilegal. Jadi sangat banyak sekali. Kalau jumlah yang legalnya contohnya umpamanya 2 juta, itu yang melaksanakan haji bisa sampai 5 juta, 7 juta. Nah, sementara yang dianggap ilegal ini kebanyakannya malah ke Mina, dan yang legalnya pun juga untuk Saudi Arabia dan negara-negara Arab lainnya diarahkan juga ke Mina. Mina itu sempit. Nah, yang ini akan menimbulkan kemacetan total. Yang tadinya ke Mina itu dekat hanya 10 menit saja sampai, bisa 10 jam. Maka kebijakan pemerintah demi kemaslahatan umum memangkas sebahagian daripada sunnahnya manasik haji, yaitu nginap di Mina, dipangkas. Langsung jalan pintas dari Makkah menuju ke Arafah. Bagaimana urusan pahalanya? Buya sering katakan, insya Allah 100% mendapatkan pahala pelaksanaan manasik haji secara sempurna, karena kita menginginkan, namun dihadapkan kepada darurah, dihadapkan kepada uzur. Begitu pula seperti halnya di waktu pandemi corona, ketika menurut pandangan dan penelitian para ahli dan pemerintah, corona di saat-saat
ganasnya, kan? Maka pemerintah ngambil kebijakan melalui fatwa majelis ulama agar tidak berjamaah sholat di masjid, agar tidak berkumpul, ya. Dengan jarak yang dekat, bahkan sampai sempat ada himbauan tidak melaksanakan sholat Jumat. Lalu setelah dibuka lagi juga tetap safnya, walaupun dibolehkan untuk berjamaah, tapi safnya jangan terlalu dekat. Terjadilah, kan, cara sholat yang kalau dari kebiasaan, kan, ini asing kayaknya dari kebiasaan. Tapi kalau dari sisi aturan fikih, ya, walaupun tidak biasa, ketika dihadapkan dengan darurat, dihadapkan dengan uzur, itu hal yang boleh-boleh saja. Kan bahkan boleh jadi yang boleh itu pun juga bisa naik derajatnya menjadi sunnah. Boleh juga yang tadinya boleh hukumnya naik derajatnya menjadi wajib. Artinya wajib jauh. Ketika menurut penelitian para ahli, ini bisa menimbulkan kepada penyebaran penyakit virus corona dengan dasar dzon, sangka berat, dan dengan dasar urfan, yakni di dalam galib-galibnya menurut ilmu kesehatan. Nah, ini bisa jadi malah berdekatannya dosa. Renggangnya bisa jadi wajib, jaga jaraknya bisa jadi wajib. Begitu pula memakai masker. Yang tadinya memakai masker itu jaiz, hukumnya boleh-boleh saja. Ini masuknya kepada budaya, tidak masuk kepada agama. Tapi ketika dihadapkan pada suatu situasi kondisi seperti pandemi ini, lalu hasil penelitian para ahli bahwa virus ini bisa menyebar dengan cepat, termasuk lewat batuk, lewat bersin, kan? Maka pemerintah memerintahkan masyarakat yang ada di wilayah yang di sana ada virus corona, diduga ada virus corona, harus memakai masker semuanya, agar yang terkena penyakit tidak menularkan kepada yang lain, dan yang tidak terkena penyakit juga tidak tertular daripada orang yang sudah terjangkit. Dan dikarenakan bahwa penyebaran corona ini sulit diprediksi, penyebaran corona ini sangat cepat sekali, maka kebijakan pemerintah harus jaga jarak, harus pakai masker. Ini pakai masker bisa jadi naik derajatnya dari jaiz jadi sunnah, bisa naik juga derajatnya menjadi wajib sewaktu-waktu. Li'illatin aridhah, karena faktor penyebab yang baru datangnya. Mungkin menurut orang-orang umum ini suatu hal yang aneh, bahkan boleh jadi menurut orang yang awam menyangka bahwa ini aturan yang salah, hukum yang salah, sehingga
Tidak sedikit kejadian ada yang menuding kepada ulama mengeluarkan fatwa yang sesat. Akhirnya dituding, ulamanya disebut ulama sesat. Padahal para ulama untuk mengeluarkan fatwa itu hati-hati, karena tanggung jawabnya dari dunia sampai akhirat berdasarkan ilmu. Seperti hal itu, maka tetap Buya ya mengajak kepada umat Islam agar semuanya selalu taat kepada para ulama dan juga selalu taat kepada pemerintah. Kenapa? Karena fatwa-fatwa ulama adalah untuk kemaslahatan dunia dan agamanya umat, dunia dan akhiratnya umat. Begitu pula kebijakan-kebijakan pemerintah, aturan-aturan pemerintah adalah untuk kemaslahatan umat, agar semuanya maslahat. Dan maslahat yang diperhatikan oleh pemerintah bukan kemaslahatan pribadi, bukan kemaslahatan golongan, tapi kemaslahatan semuanya. Maka diwajibkan oleh Allah, seluruh hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah harus taat, bukan cuma kepada Allah saja, bukan cuma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga kepada para ulama dan kepada pemerintah. Maka makna ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, perintah harus taat kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada ulil amri, ulama. Memaknai ulil amri ini dua. Yang pertama, ulil amri itu adalah ulama. Yang kedua, ulil amri itu adalah pemerintah. Artinya yang kedua-duanya ini harus ditaati. Tidak boleh membangkang kepada para ulama, tidak boleh membangkang kepada pemerintah. Dan kita wajib bersyukur, bangsa Indonesia, umat Islam di Indonesia wajib bersyukur bahwa kita ada di negara yang mana kebijakan-kebijakan pemerintah kita ini selalu, ini atas kajian dan koordinasi dengan para ulama-ulamanya. MUI, Majelis Ulama Indonesia, tidak terpisahkan dari tubuh pemerintahan Republik Indonesia. Andai kata ada yang kurang sinkron antara kebijakan pemerintah dan pemikiran ulama, tentu nanti oleh ulama akan dikaji. Umat diam saja menunggu akhir natijah bagaimana buahnya. Karena kita bersyukur bahwa para ulama-ulama kita alhamdulillah bergerak. Ulama-ulama kita alhamdulillah tidak ada hentinya terus mengayomi umat, memperhatikan segala situasi kondisi umat, memperhatikan keselamatan umat, memperhatikan keamanan umat, memperhatikan segala urusan umat, bekerja sama antara ulama dan antara pemerintah. Dan kerjasama ini dari zaman dulu kala sudah dibangun, sampai saat ini alhamdulillah tetap masih menyatu antara ulama dan antara umara. Maka kita masyarakat umat Islam bangsa Indonesia terus harus dididik agar taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada para ulama dan taat kepada pemerintah. Maka dengan cara ini berbagai permasalahan yang ada di Indonesia ini akan tertangani dengan enteng. Tapi kalau masyarakat umat Islam ini kan
sudah pudar ketaatannya baik kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada ulama dan kepada pemerintah, maka permasalahan ini akan bertambah berat. Ingat, permasalahan akan bertambah rumit. Maka kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Kita mengajak sesama kita untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasulullah SAW, untuk taat kepada ulama, untuk taat kepada pemerintah. Fahami. Karena kita melihat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah bagi umat Islam itu memang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Andai kata ada kebijakan pemerintah, aturan, undang-undang yang menurut umat Islam ini seolah tidak sesuai dengan ajaran Islam, ketahuilah bahwa di negara Indonesia ini bukan hanya umat Islam saja yang ada. Bukan umat Islam saja yang harus diayomi, tapi ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen. Tentunya ya, sebahagian aturan, ada aturan yang memang untuk mengayomi saudara-saudara kita ya, sebangsa, setanah air. Tapi kalau kita melihat aturan-aturan yang diterapkan bagi umat Islam, kita wajib bersyukur bahwa aturan-aturan tersebut alhamdulillah tidak menyimpang daripada ajaran Islam itu sendiri. Hanya saja mungkin masih ada sebagian daripada masyarakat Indonesia yang mungkin belum memahami kepada alasan-alasan secara mendetail, dalil-dalil secara mendetail, secara tafsili daripada kebijakan-kebijakan tersebut. Seperti halnya banyak yang menuding kepada Pancasila adalah dasar-dasar yang datang dari togut katanya, datang dari setan, bertentangan dengan ajaran Islam, seperti itu. Dan alhamdulillah oleh para ulama-ulama kita sering dijelaskan, sehingga banyak masyarakat yang tadinya tidak faham menjadi faham. Oh, ternyata Pancasila itu tidak menyimpang daripada ajaran Islam, akur dengan ajaran Islam. Bahwa Allah mengajarkan wa ilahukum ilahun wahid, ketuhanan yang esa. Allah mengajarkan juga ya, wa syawirhum fil amri, kan? Wa amruhum syura bainahum. Dalam menangani berbagai hal harus atas dasar musyawarah, kan? Islam mengajarkan keadilan. Islam mengajarkan hikmah. Ya, masya Allah. Islam mengajarkan persatuan. Ini ajaran Islam. Islam mengajarkan kerukunan. Lihat dalam asas-asas negara kita, bahkan Undang-Undang 45. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Kita bersyukur kepada Allah. Dan para ulama alhamdulillah terus eksis. Terutama umat Islam dan para ulama yang ada di DPR, yang ada di MPR. Baik DPR pusat maupun DPR daerah. Semuanya tidak diem. Ya. Tentu memikirkan bukan cuma ekonomi umat saja. Bukan cuma keamanan umat saja. Bukan cuma kesejahteraan umat saja, tapi agama umat juga difikirkan. Jangan dianggap pemerintah tidak memikirkan agama umat. Difikirkan juga agama umat.
Kita bersyukur ada di negeri yang mana, masya Allah, kan? Pengajian, masya Allah, kan? Bebas di mana-mana, mau siang, mau malam, masya Allah. Kalian kalau tinggal di negara-negara lain, Malaysia, Singapura dan sebagainya, kalian tidak akan bisa ngaji yang sebebas di Indonesia, nggak akan bisa. Ingat, tidak akan bisa. Di sana kiai-kiai, ustadz-ustadz itu betul-betul ada legalitas dari pemerintah. Kalau mau ceramah dari luar negara ke negara tersebut harus memang tercantum dan ada izin dari pemerintah. Di kita ada ulama yang datang dari negara mana saja datang ke kita bebas berceramah, gitu kan? Selama ceramahnya baik. Kalau di sana maupun ceramahnya baik, tetap tidak ada izin, tidak bisa ceramah. Walaupun ulama besar sekalipun, tidak ada izin, tidak ada, tidak bisa, kan? Tapi di Indonesia, masya Allah, kita bahagia, kita bersyukur kepada Allah. Makanya keamanan seperti ini, kalau tidak dijadikan kesempatan emas oleh umat Islam bangsa Indonesia untuk menjadi manusia-manusia mulia, manusia-manusia unggulan, sungguh merupakan kebodohan bagi bangsa Indonesia. Ingat, sungguh merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini kalau ingin jadi ulama besar, ngaji siang dan malam, kalau mau berdakwah siang dan malam kemana saja, itu masih masya Allah diizinkan oleh pemerintah. Coba mau membangun majelis taklim tabligh akbar di mana saja, subhanallah, diizinkan oleh pemerintah. Fahmi? Artinya bangsa Indonesia kalau menjalankan, menggarap, ya, menjadikan keamanan negara Indonesia ini dan izin yang begitu leluasa dari pemerintah untuk menghidupkan dunia ilmu pengetahuan, ta'lim, dakwah, tabligh, bagi Indonesia seharusnya bangsa Indonesia menjadi ulama semua. Ingat, seharusnya bangsa Indonesia menjadi para wali-wali Allah semuanya. Kenapa? Karena waktu yang sangat leluasa, fasilitas yang sangat lengkap, pesantren yang sangat banyak, izin pemerintah yang sangat leluasa, bayangkan, bahkan dukungan dari pemerintah, mau jadi hafidhul Quran semua bangsa Indonesia umat Islam, gampang. Kalau mau, syaratnya kalau mau. Mau jadi ulama-ulama semuanya, gampang. Asal mau. Mau ngaji 1x24 jam, gampang. Asal mau. Mau berdakwah ke daerah mana saja, itu kan dilindungi undang-undang, gampang. Asal mau. Jadi masalahnya di mana sekarang? Dalam apa? Mau atau tidak mau? Mau atau tidak mau? Kita akhirnya, kan, yang rugi karena kitalah yang membatasi diri, kan? Kenapa kita ngajinya sedikit? Kenapa kita ngajinya jarang? Padahal ulama banyak, padahal waktu begitu leluasa, ya? Padahal pemerintah begitu mengizinkan bebas, subhanallah. Akhirnya kita umat Islam menjadi umat Islam yang bodoh, kan? Umat Islam yang bodoh, yang tidak mengenal kepada ajaran Islamnya sendiri. Kenapa? Karena kita sendiri yang membatasi. Ngaji cuma seminggu sekali, ngaji cuma sebulan sekali, merasa itu sudah cukup. Atau seminggu cuma 3 kali, merasa sudah cukup. Padahal kalau mau ngaji 1x24 jam, siapa yang melarang di Indonesia ini? Ada yang melarang enggak? Enggak ada yang melarang.
maka kita wajib bersyukur. Dan para ulama-ulama yang ada di negara luar dan umat Islam yang ada di negara luar, setelah Buya keliling ke berbagai negara, ternyata mereka, masya Allah, mereka mendambakan negerinya seperti Indonesia. Mereka mendambakan pemerintahannya seperti Indonesia. Subhanallah. Sekarang ada isu-isu umpamanya bahwa isu-isu para ulama umpamanya dilarang untuk mengaji, ada ustadz-ustadz mubalig yang dilarang untuk mengaji oleh pemerintah atau oleh aparat, kan? Ketahuilah, tidak mungkin aparat melarang ngaji, kan? Tidak mungkin pemerintah melarang ngaji. Maka di sini ada tanda kutip, yang dilarang oleh pemerintah, tidak mungkin pemerintah melarang kebaikan, apalagi polisi sampai menindak, karena polisi itu harus melalui penyelidikan, harus melalui penyidikan. Tidak mungkin seseorang jadi tersangka sampai terpidana tanpa proses penyelidikan, penyidikan, gitu kan? Gak usah khawatir, yang pakai cadar gak usah khawatir. Saya mau pakai cadar, khawatir gak usah khawatir. Kenapa? Polisi itu tidak mungkin sembrono langsung ini pakai cadar. Kemarin yang membom itu pakai cadar, gitu kan? Yang membom itu umpamanya berjenggot atau celananya jingkrang umpamanya, gitu kan? Ah, lalu ada yang berjenggot celana jingkrang, ketakutan gak usah takut. Bebas kok, yang tidak pakai celana aja di Indonesia bebas. Bener enggak? Bener enggak? Yang pakai cadar bebas. Loh, yang pakai kemini aja bebas kok di Indonesia. Kenapa yang pakai cadar tidak bebas? Lalu ada apa salahnya? Apakah yang memakai cadar merugikan? Apakah yang pakai sorban, pakai celana, pakai baju itu, baju ini memang merusak, gitu kan? Merugikan masyarakat, gitu kan? Mendolimi sesama? Tidak. Nanti yang diawasi oleh pemerintah seperti mana yang diatur oleh Islam itu sendiri. Jangan sampai ada kedoliman yang dilakukan oleh seseorang. Jangan sampai ada penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang, kan? Nah, kedoliman inilah yang akan terus diawasi. Mau pakai cadar, enggak pakai cadar, pakai sorban, enggak pakai sorban, celana jingkrang, celana cutbray. Kalau ini melakukan kedzaliman, yang diawasi nanti bukan urusan pakaiannya, tapi urusan apa? Kedzaliman yang dilakukan oleh orang ini. Yen. Kejahatan yang dilakukan oleh orang ini yang akan disorot. Selama menabur kebaikan, gitu kan? Menabur ajaran yang mulia, subhanallah. Dengan pakaian seperti apapun, kan? Yang tidak melanggar aturan, kenapa mesti takut? Gak usah takut, tidak usah takut, fahami ya, tidak usah takut. Sekarang banyak FB-FB yang ditutup oleh pemerintah, kan? Apa yang menjadi sebab ditutup oleh pemerintah? Oh, ini padahal ini dakwah, ingat. Tidak setiap dakwah itu efeknya adalah kebaikan. Boleh jadi sekarang terjadi justru melalui dakwah berdasarkan Quran hadis, efeknya malah berperang, efeknya malah bermusuhan, efeknya menimbulkan keresahan di masyarakat, padahal dasarnya Quran dan hadis. Dengan dalih ini dakwah Islam, dengan dalih ini perintah Allah menyebarkan risalah dan sebagainya, tidak mungkin ada dalam ajaran Islam yang bisa menimbulkan kerusuhan, yang bisa menimbulkan perpecahan, yang bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan. Tidak, justru Islam diturunkan untuk menjaga, seperti yang sudah dibahas di majelis kita yang telah lalu. Semua manusia agar terjaga jasadnya, agar terjaga hartanya, agar terjaga keluarganya, akalnya terjaga, kehormatannya terjaga, semuanya terjaga.
Itulah tujuan Islam. Andai kata dengan mengatasnamakan Islam lalu malah merusak, kan? Lalu malah tuh meruntuhkan kehormatan seseorang. Ini jelas tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam itu sendiri. Maka kita ya tidak boleh buruk sangka ya. Ketika kita mendengar isu-isu lo ada pengajian yang dilarang, ada ustaz yang dakwah yang dilarang dan sebagainya, tidak boleh. Kita seudon. Pemerintah bertindak, umpamanya aparat bertindak, itu urusan aparat, urusan pemerintah, kan? Ingat, yang tidak diketahui oleh kita apa alasan-alasannya, ya, dan kita enggak usah ambil pusing. Kenapa kita ambil pusing? Ya, ingin tahu urusan-urusan ini biarlah yang sudah ditangani oleh pemerintah, tangani saja oleh pemerintah. Ya. Namun intinya kita bangsa Indonesia harus tahu semuanya, umat Islam harus tahu semuanya. Selama kita menyebarkan Islam dengan benar, ingat. Yang mana arti dengan benar adalah Islam yang justru membawa kebaikan, keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat, keamanan, kesejahteraan, kedamaian, gitu kan? Saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, saling bantu membantu, berbuat kebaikan kepada sesama. Tidak mungkin pemerintah melarangnya. Bahkan pemerintah akan bangga dengan bangsanya, rakyatnya yang bersikap kan seperti itu, yang berbuat seperti itu, pasti akan bangga, kan? Pemerintah akan bangga, saya punya bangsa, masya Allah, kan? Semuanya ahli kebaikan, saya punya bangsa, masya Allah, akhlaknya terpuji semuanya, saya punya bangsa, alhamdulillah, tuh. Dia saling sayang menyayangi dengan sesamanya, saling bantu membantu kepada sesamanya. Saya punya bangsa, alhamdulillah, saya punya bangsa cerdas, saya punya bangsa ahli ruku dan sujud, saya punya bangsa, pasti ini akan bangga pemerintah. Ya, dan aparat pun juga akan rehat. Jikalau ajaran Islam dijalankan dengan benar, polisi akan istirahat. Ya, akan rehat, akan tenang, kan? Alhamdulillah malah polisi-polisi kita di Majelis Asyifa baik di Bandung maupun di Sumedang ikut ngaji malah. Semua ikut ngaji, TNI-nya ikut ngaji, itu kan? Semuanya ikut ngaji. Kenapa? Karena semuanya butuh curahan ilmu. Semuanya butuh hidayah. Sementara ya yang mengatur urusan ini adalah ulama, kan? Semuanya juga butuh guru daripada para ulama. Namun tentunya yang jelas-jelas, kan? Yang jelas-jelas kelurusannya, jelas-jelas, gitu kan? Kethiqohannya, keterpercayaannya. Maka sering Buya amanatkan kepada semuanya, jikalau kita ingin berguru, carilah guru yang agamanya, keilmuannya bermata rantai, tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena terputuslah itu kan, nanti bakal ada perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan ajaran aslinya yang diajarkan oleh baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah ya. Kembali kepada pembahasan yang awal, di akhir perjumpaan kita ini ya, kita harus meningkatkan pengamanan-pengamanan, terutama pengamanan ulama ya. Pengamanan para dai. Buya sering juga jelaskan, coba di masjid-masjid masing-masing masyarakat yang jelas-jelas dikenali, dan juga murid-murid kita, jamaah kita di sap terdepan duduknya, kan? Jangan ada orang-orang yang tidak dikenal yang ada di sap depan, kan? Lalu bikin tim khusus yang mengawasi keamanan, kan? Yang ada selalu di belakang ulama, kan? Harus ada yang mengawasi.
Lalu juga harus ada yang menjaga pesantren, gerbang-gerbang pos-posnya, ya. Kita menjaganya di rolling, dan yang menjaga yang memang ini bisa diharapkan untuk bisa mengamankan, gitu kan? Jangan malah bikin riuh, jangan. Ya, anak-anak kecil di pos-pos keamanan kan ini bukan bakal bikin riuh ini, gitu kan? Tapi yang betul-betul bisa mengamankan. Nah, pahami oleh kita semuanya, ya. Hayati oleh kita semuanya. Dan kita terus berdoa, umat harus terus berdoa untuk keamanan bangsa. Negara-negara lain sekarang sudah mulai banyak yang memanas. Ya, kita lihat sekarang negara Turki, Yunani, kan? Lalu negara-negara Eropa, negara-negara yang lainnya. Subhanallah, kalau kita lihat sekarang mereka sudah diambang, kan, kehancuran. Mereka sudah ada, ya, di batas, kan? Ingat, peperangan. Kita lihat, kita Indonesia alhamdulillah ada dalam situasi kondisi yang kondusif, yang aman. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kan? Alhamdulillah, ini juga termasuk berkat pengamanan TNI kita dan Polri kita, dan juga pemerintah kita, alhamdulillah. Maka kita harus terus berdoa untuk kita semuanya dan untuk semua umat Islam dimanapun berada, dan untuk semua manusia yang ada di muka bumi, agar tidak ada negara manapun yang berperang. Karena namanya berperang, efeknya kepada segala hal itu buruk. Bukan cuma orang-orang yang tidak berdosa yang akan terbunuh, perekonomiannya hancur, segalanya hancur, berantakan, dohirnya, batinnya. Dan ini bisa merembet kepada yang lain. Ingat, bukan cuma bangsa dan pemerintahan yang ada di negara tersebut saja, tidak, tapi bisa merembet ke negara-negara lain. Berapa banyak negara-negara tetangganya kena dampaknya, kan? Berapa banyak negara-negara yang lainnya kena efeknya. Maka kita harus terus, ya, mengumandangkan ajakan-ajakan perdamaian. Terus kumandangkan ajakan perdamaian, ajakan islah, gitu kan? Ucapan-ucapan kita, statement-statement kita, status-status kita, gitu kan? Mengajak orang untuk saling sayang menyayangi, mengajak orang untuk saling bantu membantu, mengajak orang untuk saling menghargai, mengajak orang untuk saling, gitu kan, sama-sama tuh membangun keamanan bersama, mengajak orang untuk berakhlak mulia, mengajak orang untuk berbuat kebaikan kepada siapapun, mengajak orang untuk islah, kan? Ketika ada perseteruan, itu kerjaan yang termulia yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Ajakan perdamaian, ajakan islah, ajakan akur, ajakan saling sayang menyayangi. Ini ajaran Islam yang merupakan asas dalam ajaran Islam. Makanya didengung-dengungkan apa arti Islam, rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Rahmat itu adalah wujud kasih sayang yang merata kepada semuanya. Maka kalau ada permusuhan, tidak mungkin di sana ada kasih sayang. Ada hasud, tidak mungkin di sana ada kasih sayang. Ada benci, tidak mungkin di sana ada kasih sayang, kan? Ada kezoliman, ada dusta, jalir janji, tidak mungkin di sana ada kasih sayang. Andai kata Anda sayang kepada sesama Anda, tidak mungkin Anda dusta kepadanya. Tidak mungkin Anda jalir janji kepadanya. Tidak mungkin Anda hasud kepadanya. Tidak mungkin Anda, kan, berani mendzaliminya. Tidak mungkin Anda berani menceritakan aibnya. Kalau Anda sayang, tidak mungkin Anda berani memfitnahnya. Kalau Anda sayang, tidak mungkin Anda sampai membunuhnya. Berarti di hati Anda tidak ada sayang. Kalau di hati Anda tidak ada sayang, maka Allah tidak akan memberikan kasih sayangnya kepada Anda. Man la yarham la yurham.
siapa orang yang di hatinya tidak ada sayang kepada sesamanya, maka dia tidak akan disayang oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Pahami, sayangnya Allah tergantung ke sayangnya kita kepada sesama makhluk Allah. Faham? Alhamdulillah. Sekian ya. Sekian, ini sekarang sudah 12:30 ya. Batasan kita sampai 12:00, bonusnya setengah jam lebih. Ya, berhubung Buya datangnya telat karena Buya HS dulu. Tadi itu masih apa, ragu apakah pergi atau tidak, karena ini badan terasa capek kan, menghadapi tamu dari malam Kamis sampai dari pagi sampai siang sampai sore sampai barusan berbagai permasalahan umat yang harus ditangani. Akhirnya habis sholat maghrib ini masih bingung ini apakah berangkat atau tidak. Ah, coba istirahatkan dulu. Diistirahatkan dulu, alhamdulillah. Tuh, begitu bangun sudah fit kembali. Memang HS itu perlu. Tapi tentunya harus pada tempatnya, jangan di waktu ngaji HS kan. Ya. Waktu ngaji HS nunutan. Jangan itu, bukan salah HS-nya, bukan. HS itu penting gitu kan. Namun harus pada tempatnya. Kartos ente jang. Jadi hapunten ya, telat hapunten lami gitu ngantosan sadayana. Insyaallah ngantosan lagi diganjar jang insyaallah. Banyak cerita orang yang dikabulkan doanya gara-gara dia sabar menunggu gurunya. Banyak cerita mendapatkan futuh dalam ilmu, hatta dalam wilayah, dalam kewalian, gara-gara dia sabar dengan tarbiyah didikan gurunya. Ya, diajar sabarnya jangnya, itu gampang. Guru can datang mah hees gitu kan. Jadi kudu alhamdulillah ya guru rada telat biar kehees lah gitu kan. Guru datang cengar deui gitu. Ya, kudu bisa tuh ya, ngigelanana kudu bisa gitu. Alhamdulillah. Mari kita berdoa di malam yang agung ini, di akhir ya bulan Muharram yang agung ini, semoga segala doa kita dikabul oleh Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim radha an jami' as-sahaba wal qaraba wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumid din. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين وافتح لنا بفتوح الأولياء والشهداء والصالحين وافتح لنا بفتوح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم الطف بنا وبأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا أهل بلدتنا إندونيسيا وعموما جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا وحيثما كانوا لطفا شاملا كاملا ظاهرا وخافيا تقر به العين ويجلى به الرين ويقضى به الدين وتصلح به الأمور وتقفى به الشرور ونكون به من المقربين ونرزق به كمال اليقين بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإيهم شر مصائب الدنيا والدين
واصرف عنا وعنهم السوء والفحشاء والبلاء والغلاء والفتن والمحن والإحان والطعن والطاعون ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا هذه خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya lagi kita ya menunggu informasi ya untuk Kabupaten Bandung di malam Jumat ketiga masih tetap dicanangkan di Al-Fathu di sini ya, masih tetap dicanangkan di Al-Fathu kecuali nanti ada perubahan hasil musyawarah para pengurus semuanya ya. Kalau untuk malam Jumat yang ke satu, pertama di Masjid Agung Banjaran ya. Kabul semuanya. Kabul, kabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.